seru banget, sangat ramai, ya banyak pengunjung yang juga berkunjung ke tenan saya, jadi the truncheon thing, the ice is coming, the sun's zooming in, meltdown. Tadi sempat hadir juga di press conference-nya Sunday Market Volume 2 dan keren banget dapat merchandise dari Lee Cooper, pastinya bakal berguna banget. Dan tadi aku sudah sempat lihat juga booth-nya, so far Lee Cooper bisa ngasih style yang cukup edgy, use, dan pastinya sesuai sama tema Sunday Market kali ini, yaitu London Calling, so British. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. Acaranya yang pasti rame, kalau bisa ada terus acara kayak gitu. Kebetulan London Calling ini aku banget, jadi ya suka pasti datang. I have no fear, 'cause London is drowning and I live by the river. Dari booth Steroid Bloody Store, bagi saya ini sangat menarik, jadi menggabungkan konsep fashion, art, sama musiknya, plus sama good food-nya. Jadi semoga acara ini berlangsung terus-menerus, setahun dari tiga kali bisa hampir setahun sampai satu bulan, sebulan sekali harapannya. Dari booth Papafum, acaranya lebih oke sih, lebih meriah, orang-orangnya, barangnya lebih beragam juga, lebih rame yang tahun ini. Kita dari booth-nya Front Letter, ya lebih keren, terutama yang Lee Cooper itu ya, lebih meriah daripada yang pertama. Halo, aku Marsha dari Kimilata. Kesan-kesan aku di Sunday Market London kali ini, aku lebih seneng ya, soalnya yang datang lebih banyak daripada yang sebelumnya, dan brand-brandnya juga lebih bagus-bagus daripada yang sebelumnya. Don't cry. Worth it clothing. Pertama, Surabaya butuh acara yang kayak gini lebih sering mungkin, sesering mungkin pastinya.